Pokoknya deh ya. Ini tipe yang gak sabaran saat buka-buka seperti ini, guys. Itu apa deh, kita koyak aja ya. Koyak, guys. Sekarang kita coba gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya ini adalah tepat di tanggal 2 Januari 2022 ya. Tentunya kita sudah berada di tahun baru Masehi ya, teman-teman. Nah, semoga apapun yang diimpikan itu tercapai ya. Semoga sehat selalu. Pokoknya banyak-banyakin doa di tahun baru ini, intinya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman. Di video kali ini saya akan unboxing sesuatu ya. Jadi, taraaa. Nah, apakah ini isinya? Ya, jadi bagi teman-teman yang penasaran, saya mau unboxing apa, ikutin terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip. Dan bagi yang subscribe, bisa subscribe dulu. Oke guys, ikutin saya. Ini dia ya. Jadi ini kemarin sudah beberapa minggu ya, udah ada satu mingguan lebih ya kayaknya ya teman-teman, saya memesan ini ya. Cuman karena kemarin itu akhir tahun ya, saya memesannya sebelum tanggal 1 kemarin ya. Jadi akhir tahun kemarin itu agak delay gitu ya, paket ya, jadi lama sampainya. Ya jadi ini kemarin saya pesan, kemudian alamatnya itu di rumah ya guys. Di sini tuh kota Jakarta, dari kota Jakarta ya guys. Kemudian menuju kota Dumai ya, Dumai Barat ya. Ini kebetulan kemarin itu di sana saya alamatnya, karena biar lebih dekat dan lebih cepat. Tapi ternyata tetap lama karena kemarin itu kita akhir tahun ya, jadi dia delay gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin ya, tepatnya itu saat saya liburan di Dumai, dan alhamdulillah pakai sampai, sehingga saya bisa semuanya kerupat ya. Jadi kan biasanya kalau misalnya kerupat itu kita nyebrang lagi ke di kapalnya gitu, nyebrang lagi di lautnya. Makanya itu kalau di Dumai biar lebih dekat ya, dan alhamdulillah udah sampai ya. Ya, jadi apakah itu teman-teman? Jadi penasaran enggak? Ya, jadi kalau penasaran nih, tonton terus ya, tonton terus sampai kita unboxing nanti ini ya. Iya nih, paketnya nih. Ya. Nah jadi bagi teman-teman yang penasaran, langsung saja kita buka ya. Jadi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya buka aja. Apanya ini lemnya ya. Terus langsung kita buka aja nih aja. Saya coba buka nih, guys. Ini saja nih ya, siapa aja ya. Ini tipe yang gak sabaran saat buka-buka seperti ini ya. Jadi itu apa deh, kita koyak aja ya. Koyak guys. Karena saya juga penasaran juga sama isinya gitu ya. Jadi mudah banget ini. Sudah terbuka guys ya. Jadi teman-teman penasaran gak nih apa isinya? Isinya itu adalah ya. Jadi alhamdulillah ya, baju kaos Mada channelnya udah sampai teman-teman ya. Jadi kita ini ada topi ya, dan juga ada kaosnya ya. Jadi ini kaosnya itu warna hitam ya, sengaja nyari warna hitam biar lebih dominan aja gitu ya, karena kalau putih biasanya kan kotor gitu ya. Jadi coba kita buka dulu bajunya ya. Tidak sabar juga nih guys ya, mau pakai ya. Jadi alhamdulillah di tahun baru ini ya, Mada Channel bisa membeli kaos ya, itu dia ya, Mada Channel ya. Kenapa ya guys? Subscribe ya, jangan lupa di subscribe, like and comment, dan di share jika bermanfaat semua video saya ya. Jadi itu dia ya. Kemudian selain ini, selain baju ya, dan ada juga ini dia topinya ya guys. Topinya itu indah banget ya, warnanya juga suka ya. Ini kita buang aja ini perpusnya. Jadi ini model yang bisa dibuka seperti ini guys ya. Nih bisa kita satukan seperti ini ya. Tuh ya, bisa dikeratkan seperti ini. Nah, coba kita pakai itu. Wow. Tuh ya.
ya. Ini sengaja kemarin beli kaosnya itu yang XL ya, karena kan kita bisa memakai baju lapis ya guys. Ya coba kita pakai aja ya, nggak apa-apa kita unboxing sekalian kita coba gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi ini awal tahun baru ini Mother Channel bisa memakai baju kaos Mother Channel guys ya. Jadi kita pakai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bentar ya guys, ya. Betulkan dulu. A few moments later. Tara, sudah terpakai guys ya. Tuh dia ya. Jadi enggak terlalu besar juga ya. Tuh ya. Enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil ya guys. Jadi ini sedang ya. Sedang banget ya. Jadi kita ginikan aja. Ya. Lo ya. Nah, jadi guys ya, jadi ini bagus banget ya. Jadi sama saya itu enggak panjang ya. Ini pas banget bajunya. Ini XL lo guys ya. XL tapi bagus banget sama saya ya. Ya, kemudian panjangnya juga pas banget sama saya. Ya, apalagi ini bawahnya ini panjang ya guys ya itu. Ya, saya suka banget baju itu yang panjang seperti ini. Ya. Ya, alhamdulillah lagi bahannya itu lembut banget, adem ya, jadi enggak panas ya. Pokoknya mantap banget ya seperti ini. Ya, bagus enggak guys? Jadi ini topinya itu juga bisa dikecilin, tadi ya udah saya liatin apanya, cara pemakaiannya ya, jadi itu bisa dikecilin, bisa dibesarin, jadi ini udah mantap banget ya, jadi oke banget teman-teman ya. Bagus gak nih, saya menggunakan pakaian seperti ini ya, bagaimana, bagus gak? Ya, jadi alhamdulillah banget ya, Mother Channel sudah ada baju kaosnya ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana, terus dukung Mother Channel dengan cara ditonton videonya sebanyak-banyaknya ya, dicari aja di Belanda apapun video yang kalian suka, kemudian di subscribe, like and comment ya, dan tonton sebanyak-banyaknya yang kalian mau ya, dan di share jika bermanfaat. Oke guys ya, jadi seperti ini lah unboxing kita kali ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para subscriber ya, apalagi subscriber sejati yang selalu ikut ya, ataupun selalu muncul di komentar, ataupun muncul di setiap vlog saya, atau lebihnya lagi di setiap live streaming saya, karena akhir-akhir ini saya juga sering live streaming ya guys ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ya, terus dukung Mother Channel dengan cara subscribe, like, comment, dan di share jika bermanfaat, dan jangan lupa tonton sebanyak-banyaknya ya, spam like ya. Nah, baiklah teman-teman ya, jadi seperti ini aja unboxing kita kali ini ya. Harapan kita bersama di tahun 2022 ini semoga segala impian kita tercapai ya, paling penting itu adalah semoga kita sehat selalu dan panjang umur serta murah rezeki ya. Dan bagi teman-teman juga, terima kasih juga yang sudah mendoakan saya ya, semoga segala kebaikan kembali kepada teman-teman semua. Oke okay. Kita boleh merencanakan sesuatu karena manusia itu hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan ya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.